selamat datang di channel saya Dua Roda MTB. Jika kalian belum men-subscribe channel saya, bisa men-subscribe terlebih dahulu. Adalah penyedia aksesoris sepeda, terutama di bagian protection. Nah, saya dikirimi dua produk. Pertama ada down top guard dan ada frame protection. First look ini sangat keren sekali untuk boxnya atau packingnya itu sangat premium ya, ada tulisannya wheel belakangnya, detail ini sangat keren sekali menurut saya. Langsung saja saya sudah tidak sabar untuk melihat dalamnya seperti apa. Oke, kita akan buka yang down top guardnya terlebih dahulu. Di dalamnya ada apa coba? Oke, ini dalamnya masih dikemas lagi, kita buka. Kita mendapatkan dua bagian di dalam down top guard ini. Yang pertama bagian kecil, kemudian ada bagian yang panjang ini, dan ada stikernya juga. Oke, terima kasih Will, keren. Oke, dari dua ini untuk bahannya dulu, ini sangat tebal sekali, jadi kalau digunakan pasti akan aman di sepeda kalian, akan terlindungi dari goresan atau terkena batu dan pohon. Jadi frame Anda itu tidak akan penyok. Ini sangat tebal sekali ya. Ini keren menurut saya, bagus, tebal, dan untuk perangkatnya menggunakan 3M, jadi lebih fleksibel, tebal sekali. Jadi ini keren banget. Ini cukup sekian untuk down top guardnya. Sekarang kita coba yang frame protection. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu frame protection. Ini untuk di belakangnya ada tulisannya wow, berarti di dalamnya wow juga. Oke, langsung kita buka saja bagaimana untuk frame protection ini. Kita buka, ada stikernya. Damn, ini keren banget men. Wow, ada stikernya lagi. Oke, keren. Terima kasih Will. Ini keren banget, sumpah. Ini ada grafiknya, ya. Kemudian untuk bahannya tebal banget. Jadi kalau dipasang di sepeda kamu itu pasti aman. Dan ini mendapatkan beberapa bagian. Ini ada satu, dua, tiga, ya, empat, ada empat bagian. Apa saja untuk dari bagian-bagian itu? Yang pertama ini ada yang clear, ini untuk crank. Ini digunakan supaya crank kamu catnya aman, karena biasanya crank itu kalau terkena sepatu di catnya pasti akan memudar. Nah, kalau kamu gunakan ini pasti aman. Yang ini keren banget ya. Ini adalah untuk fork ya, untuk melindungi fork kesayangan kamu. Nah, pasang ini aman. Kemudian yang satu ini untuk down top ya. Kemudian yang banyak bagian ini ya. Ini yang bagian ini untuk top top.
Kemudian yang kecil-kecil ini untuk arm kanan kiri belakang. Ini keren banget ya. Kamu harus membelinya. Tadi review dari produk Wheel. Ada frame protection, ada down tube guard, ada chain stay, ada dan lain-lain. Nah, kamu langsung kepoin saja di Instagramnya, itu Wheel Industry. Nanti saya kasih linknya di deskripsi. Untuk pemesanan dan tanya-tanya bisa di sana. Untuk harganya bagaimana? Untuk harganya ini tidak mahal pastinya. Karena ini brand lokal, pasti lebih murah daripada brand ya luar-luar sana pastinya. Oke, mungkin cukup sekian saja review dari saya. Ya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang suka loading, takut sepedanya lecet. Nah, ini solusinya. Keren dan trendy banget. Terima kasih ya Wild ya, sudah mengirimkan produk yang keren-keren ini buat saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.